Berikutnya jadwal pertandingan sepak bola siaran langsung Persib Bandung melawan Lyon City Shailor di AFC Champion Leg kedua atau Leg 2 pemirsa. Iya, Persib Bandung akan kembali melanjutkan perjuangannya mewakili Indonesia dalam ajang AFC Champion Leg 2. Laga Persib PS Lyon dalam ACL 2 akan berlangsung pada Kamis 24 Oktober 2024 di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung dengan kick off atau dimulai pukul 19.00 WIB. Sebelumnya, Maung Bandung julukan Persib menelan 2 kekalahan beruntun pada AFC tersebut dari 4FC Thailand dan Zhejiang Cina di fase grup F. Persib kebobolan pada menit akhir di kandang pada matchday pertama lawan 4FC lewat gol Willen Mota. Saat menghadapi Zhejiang FC, Persib sebenarnya tampil solid, tetapi sialnya satu kesalahan lini belakang menghukum mereka. Namun hal itu tidak membuat penggawa Persib Bandung tertekan. Gelandang Mateo Kwajijan, profesional dirinya, menatap optimis bangkit. "Kami tidak merasakan terlalu banyak tekanan karena ini adalah pekerjaan kami," ucap Kwajijan. "Kami hanya perlu untuk mengarahkan segala kemampuan terbaik, dan jika kami bisa menampilkan yang terbaik, kemenangan bisa diraih," ucap rekrutan baru Persib pada musim ini. Ya, menurut Kwajijan, Maung Bandung harus memberikan perlawanan ketat kepada lawannya kali ini. Ia optimis bisa meraih 3 poin. Mereka tim terbaik di Singapura tentu saja. Mereka memiliki pemain yang bagus dan tentunya itu membuat mereka menjadi tim yang bagus sebutnya. "Mereka menang pada laga pertama, jadi kami harus tampil fight melawan mereka dan saya rasa kami mampu menghadapi siapapun," katanya. Ya, Persib Bandung pemirsa, pertandingan tersebut dalam matchday ketiga AFC Champion Leagues 2 akan digelar di Stadion Sijalak Harupat Soreang Bandung pada Kamis 24 Oktober 2024 malam. Rencananya laga ini akan disiarkan secara langsung oleh salah satu televisi swasta RCTI dengan kick off pukul 19 waktu Indonesia Barat. Demikian kabar olahraga dari Cianjur Selatan yang saya ambil dari sejumlah sumber. Terima kasih.